بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اهدي قومنا فإنهم لا يعلمون اللهم اهدي قومنا فإنهم لا يعلمون اللهم اهدي قومنا بهدي القرآن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرينقال الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة مع القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله kita bersyukur Allah SWT kita hari ini duduk dalam 4 hari bulan Rajab dah 4 hari bulan Rajab bermakna kita ni ada lebih kurang dalamsebulan 20 ni hari dah sebulan 20 ni hari lagi ni kita akan masuk puasa pula. Nah, kalulah as-salafus salih apa dia orang-orang dulu masa sahabat-sahabat Nabi apa dia tabi'in dah mereka tu bersungguh dalam orang panggil di bulan Rajab ni berdoa dah minta Allah Ta'ala sampai bulan Ramadan dah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi orang as-salafus soleh dulu tu duduk berdoa dah minta supaya Allah Ta'ala wi sapa pada bulan Ramadan. Jangan berdoa bulan Rajab. Sebenarnya kalau as-salafus soleh ni kalau mengikut satu riwayat ke dia boleh dia berdoa ambil pada bulan apa dia ni boleh awal lagi iaitu ni boleh dan nak usapa Ramadan apa kita ni gak kita nak berdoa semualah dah dia panggil mari semak mari daftar nama kepada Allah Ta'ala kata kita nak puasa bulan Ramadan dah Allahumma balighna Ramadana ya Allah sapakanlah aku bulan Ramadan kerana bulan ini dah tak ada siapa dia tak sih lah bagi orang beriman tu. Orang beriman tak ada siapa dia tak sih bulan Ramadan. Semua tu nak belakang bulan Ramadan. Nah, lepas tu nak cita-cita nak usapa berderah-derah. Kerana pahala sangat banyak, apung dosa banyaklah. Boleh rahmat dan sepenuhkan nikmat. Jadi dia nak belakang. Alhamdulillah kita pakai doa Allah Ta'ala dahwi kita ni dapat bersama pada bulan Ramadan sekali lagi. Nah, kita harap kata tahun ini bulan Ramadan terakhir bagi kita. Kita kira gitu. Nah, tahun ni tak ada dah. Aku Ramadan boleh tak sekat tahun ni berapa kali. Walaupun tak apa ada lagi, perut umur lagi. Kita kira tak apa tak akhir pula. Nah, kenapa? Kerana kita nak melekkan segala amalan kita yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan kita ni, kita kena jaga. Amalan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita kena jaga. Jangan punah. Nah, jaga yang molek. Lepas nak jaga amalan kita ni lagu mana? Kita jangan buat perkara-perkara maksiat. Jangan diraka kepada Allah Ta'ala. Terutama masalah hasad dengki. Sifat-sifat perangai-perangai rasa besar. Dan perkara-perkara membawa rasa besar tu jangan buat. Syirik, riba, apa panggil, apa nama lagi, hasad dengki, apa nama lagi, minum, mana semua benda tu. Perkara yang membawa kepada kurangkan pahala kita. Kita jaga benda-benda tu. Dan insyaAllah Ta'ala. Alhamdulillah pada minggu baru ni kita bicara berkenaan dengan Al-Muflihun. Ya banyak. Kita dah bicara, lebih habis jugalah Al-Muflihun ni. Maknanya orang yang beruntung. Orang yang dapat bahagia. Nah, baru ni saya rakyat dah kata, setiap hari itu 10 kali sehari. Nah, duduk ajak supaya mendapat kejayaan dunia dan akhirat. 10 kali sehari pakai speaker pula.
Lepas tu panggil suk-suk nyawa. Hayya alal falah. So nyawa bertis tak. Hayya alal falah. Nah, dah waktu zuhur panggil pula. Nah, waktu asar panggil pula. Waktu maghrib panggil pula. Waktu subuh 10 kali sehari ajak manusia mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Tak ada juga manusia. Nah, tak ada mai ke masjid. Dah kedengar kepada panggil mai semayah, panggil mendapat kejayaan tu. Dia kena penuh dalam masjid tu. Sebab Allah Ta'ala sendiri kamsang, bukan dia manusia. Nah, panggil Allah Ta'ala sendiri suruh. Bukan kata Tok Imeh, Tok Kuatik, Tok Bila, tak. Kamsang ni kamsang Allah Ta'ala sendiri suruh panggil manusia semayah. Maka kita kena bakat semayah lah. Nah, wajib kita semayah. Nah, kita tak ada balah ke apa Allah Ta'ala dia, ada buih seumur bagi kita. Nah, tak ada benda yang kita nak kata kita tu salah. Apabila salah balik Tuhan dengan kita, tak ada. Kita salah semua. Salah kita ni Allah Ta'ala apa rasa lagi. Nah, Alhamdulillah. Kemudian pada minggu baru ni kita bicara berkenaan dengan وَتَّبِعُوا نُورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَأَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, iaitu orang yang mengikut nur iaitu Al-Quranul Karim, mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagia, yang mendapat beruntung dunia dan akhirat. Yang siapa Nabi ayat kata, dah mana-mana laki-laki di kalangan umatku, nah tak ada kira dia ni nah golongan Yahudi ke ataupun golongan Nasara ke, nah ataupun orang Islam sendiri ke, Nabi kata tak saya dengar perkataan aku. Nah, maknanya la yasma'u bi ahadin min hazil ummah, tak saya dengar sikit habuk dia hak ajar aku. Nabi kata summa yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, kalau dia mati dalam keadaan tak beriman, tak percaya tersetuju aku kat, Nabi kata apa yang aku bawa mari kepada dia, ajar dia, tak terima lagi. Maka Nabi kata dia ni jadi ahli neraka. Dah na'uzubillah min salik. Kemudian kita sambung lagi pula, iaitu kita ngaji dah baru ni habis dah sikit-sikit, iaitu bersungguh dengan harta. Jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Kita ngaji dah umi ni baru ni, iaitu orang berjihad dengan harta dan diri-diri mereka, mereka itu mendapat petunjuk Allah Ta'ala dan mereka itulah orang yang beruntung. Maknanya dia bersungguh dengan harta-harta dia dan diri-diri dia pada jalan Allah. Harta dia ada, dia sedekah fi sabilillah. Nah, mimma razaqnahum yunfikun. Tuhan beri dia sedekah pada jalan Allah Ta'ala, dia infak fi sabilillah. Dan diri dia pula tu usaha berjihad fi sabilillah, maknanya bibik bawa bibing diri dia tu ke jalan yang diridai Allah Ta'ala semua. Harap di tempat-tempat mengaji. Nah, orang panggil usaha menghidupkan ajaran sunnah. Dia ajar didik diri dia tu. Hingga siapa dia tu berjuang fi sabilillah. Perang. Nah, perang fi sabilillah. Nah, maka Tuhan kata mereka itu mendapat petunjuk Allah Ta'ala. Mereka itu mendapat kebaikan dan mereka itulah orang al-muflihun. Kita ngaji dah. Dengan siapa sahabat tanya Nabi kata, ya Rasulullah, apakah amalan yang molek sekali, yang lebih sekali ya Rasulullah? Nah, ayul a'mal afdal, amalan gapo Rasulullah? Faqala Nabi kata, imanu billah wa rasulih. Kau molek sekali ya, beriman dengan Tuhan dan Rasul. Nah, bertauhid kepada Allah, ittiba' akan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu molek sekali. Yang molek sekali bertauhid kepada Allah. Tidak syirik dengan Allah Ta'ala. Amalat sekali. Dan ittiba' akan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Didik sini kita. Nah, ajaran yang sebenar ni murid demo berlaku. Wayaklah siapa dia pun ajaran sebenar murid. Nah, ajaran bahawa takabur, pakak puji, pakak kecek. Nah, na'uzubillah min zalik. Sebab tu sini amalan yang afdal sekali, iaitu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Summa baza, kemudian gapo nama lagi Rasulullah? Nabi kata al-jihad fi sabilillah, iaitu orang perang perjalanan Allah Ta'ala. Usaha
Aku panggil akak manusia berimej dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan usaha ajak manusia aku panggil mengikuti ajaran sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu al-jihad fi sabilillah. Nah, kalau dia tanya pula sahabat, summa maza ya Rasulullah, gapo lagi? Nabi kata haji mabrur. Dah buat haji mabrur. Atau amal afdal. Amal afdal satu beriman dengan Allah, mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Rasul dan berjihad fi sabilillah. Akhir sekalinya Nabi kata haji mabrur. Dah mengerjakan ibadah haji ke Mekah al-Mukarramah. Tahun ini orang 7,000 lebih, tak apa 8,000. Tahun lalu 8,000, 8,003. Tahun ini 7,000 lebih-lebih. Dah, kota 13,000 tak sapa. Kau kurang. Nah, jadi orang duit tak ada ke, orang tak segi ke Mekah ke, wallahu alam. Nah, sebab tu kita nak kata haji ni, dah haji mabrur ni, ia kena belajar haji. Tok guru tak ada mengaji, bab tak ada mengajar bab haji. Jangan. Nah, ia kena mengaji bab haji ni, ngaji khas. Yang baru mai kerata ni orang bahasa nak buat haji, bahasa nak buat ibadat haji. Sepeng ngaji ngajak bab zakat juga. Tok guru tak mengajar bab zakat. Sebab orang ada harta tak kena nak keluar zakat banyak. Ada harta tak kena nak keluar zakat. Nah, orang menakak, orang kontrak, orang menakak. Nah, orang menakak pun banyak. Orang menakak sekali, menakak orang panggil bangunan, 30 juta bagi dia. Tapi tak reti nak keluar zakat. Tak keluar zakat, tak reti nak keluar zakat. Nak keluar zakat lagu mana? Nah, sebab zakat-zakat ni nisab setahun. Nah, siapa nisab dia, siapa hold dia. Nah, kita ada musing sama nak keluar zakat lagu mana. Tapi harga bukan yang sepengah jual jagung. Jagung ni jual 35 kot sekali nak boleh air. Keluar zakat ni, khanung. Nah, satu bangun ni 40 juta. Nah, 100 juta. Buat tembok 100 juta nampak. Tapi tak boleh keluar zakat. Sebab apa? Ha, sebab tak erti. Sebab tu guru tak nak mengajar buat zakat. Nak keratun buat zakat tak ada. Nah, nak tengok zakat-zakat ni orang jual kedai-kedai gini. Ya. Nah, jual beras, jual baju, jual apa dia baju. Ha, gini keluar zakat. Bagai rocek gini. Kalau menakak besar-besar 1,000 juta tak ada keluar zakat. Nah, sebab apa? Sebab tu guru tak ada ajar bab zakat. Boleh dengan dia tak ngaji tu. Nah, dia tak nak mengaji kata. Bukan kata tu guru tak si ajar tak. Dia tak nak mengaji. Nah, tak ada nak kira zakat ni, tak ada. Nah, boleh tak nak mengaji tu, boleh nak kadah. Dah nak auzubillah musallik. Sebab tu, nah, buku haji ni dia kena mengaji. Baru boleh mabrur. Sebab amalan-amalan, orang panggil banyak perbuatan. Banyak perbuatan. Nah, baca eh tak banyak sekali. Baca eh perbuat teh tu. Nah, sining lagu mana, sining lagu mana. Perbuat teh tu. Perbuat teh tu Nabi kena dengan Nabi. Misalnya kata supaya dengar hari yang kelapa tu pergi pada Mino. Nah, pergi ke Mino. Tapi bukan haji lagi. Bukan haji lagi. Sebab haji kira hari 9. Tapi tempat kita mengaduh mana pergi kelapa. Nanti pergi 9 jadi renanya. Sebab esok lagi hajinya. Ha, jadi orang panggil tak sis itu. Sebab apa? Sebab orang panggil tak sis mengaji. Di sana kena semayah kosa. Ha, semayah kosa pun tak sampai 20 kilo kali. Duduk Mekah pergi di Mina tu. Ha, jadi kita tak faham berkenaan dengan kosa. Kosa lagu mana, jamuk kosa lagu mana. Kosa dalam musafir, kosa dalam sakit. Daripada jamuk dalam sakit, jamuk dalam hujan. Jamuk dalam haji, kosa dalam haji. Kita tak biasa. Kita tak mengaji bab ni. Kita waktu kata kena sembahyang penuh belaka. Itu sebab tu kita kena mengaji. Nah, sebab tu kita mengaji dah baru ni 3-4 kali berkenaan dengan al-jihad fi sabilillah. Hari ni berkenaan, malam ni berkenaan dengan orang panggil sami'na wa ata'na. Berjaya juga, masuk syurga juga. Orang dengar, orang taat masuk syurga juga. La ilaha illallah. Nah, ati'ullah wa ati'ur rasul. Nah, dalam surah apa dia At-Tawabun. Allah Taala dia taat kepada rasul. Nah, dan ayat ni dia kata ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman,
Islam lah. Sesungguhnya Islam yang beriman dengan Allah. Apabila dia mengucap dia kelima syahadah, maka dia jadi Islam. Apabila jadi Islam dah, dia kena beriman dengan Allah. Nah, sebab dia maksud Islam dia beriman dengan Tuhan dulu. Dia percaya Tuhan ada. Nah, lepas tu dia kata, ayakulu, dia kata, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat akan perintah Allah, akan ajaran Tuhan, akan khabar Tuhan dalam Quran, khabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na. Nah, sebab sami'na wa ata'na ni wajib dalam Quran ni, sami'na wa ata'na wajib. Mungkin kata dengar gitu-gitu dak. Sebab dalam Quran ni kalau ayat kata orang tak sedar dengar, orang tak sedar turut. Ya, Tuhan panggil lembu kalau dah. Nah, Tuhan kata, nah, lahum azanun la yasma'una biha, lahum ayunun la yabsiruna biha, wa lahum ayunun la lahum azanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Jadi, orang yang ada telinga tak sedar dengar, orang ada mata tak sedar tengok akan ajaran Quran, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Tuhan kata mung sepo lembu. Nah, mung sepo binatang, kambing, sepo kubah, sepo lembu, an'am, sepo haye itik. Nah, makan belaka tahi tak tahi haye. Nah, lembu tak tipu. Nah, kau dapat orang yang ketuk lembu. Nah, kita ada perang, kita ada. Ya bodoh lembu. Jadi mung ni kalau Tuhan royak mung tak dengar, Tuhan suruh mung tak reti. Nah, Nabi ajar mung tak dengar dan mung tak taat akan perintah Nabi dan perintah Allah Ta'ala, maka mung ni jadi seperti lembu. Kal an'am balhum adallu ulaika humul ghafilun, bahkan lembu lebih sesak pada lembu lagi, lebih sesak pada kambing lagi. Nah, apa tak sewi sesak lagi mana nak we dapat syurga, iaitu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Orang Islam ni yang beriman, dia dengar dan dia taat, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadis Imran bin Husain, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la ta'ah fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat pada perkara yang deraka kepada Allah. Maksiat-maksiat ni maknanya kepada orang yang deraka kepada Allah. Tidak boleh taat kepada orang yang deraka kepada Allah. Tidak boleh taat dalam perkara yang deraka kepada Allah, fi ma'siyatillah. Nah, ikut apa? Ayah kita sendiri. Ayah kita sendiri, dia tak ada semayah, dia tak ada puasa, dia duduk dalam keadaan judi, dalam keadaan mabuk. Nah, hormat tak apa, sebagai pok kita tak apa, ayah kita segar hormat. Misalnya ayah kita kafir, kita hormat wilayah ni tak apa dia, ayah kita walaupun agama lain. Tapi taat tak boleh. Turuk dia belaka tak boleh. Sebab apa? Sebab dia maksiatillah. Dia deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia harap kita siapa terlucuk semaya tak boleh. Nah, ayah kita. Nah, dia duduk mabuk semua. Duduk dalam keadaan judi, duduk dalam keadaan karaoke, duduk dalam keadaan tak semaya. Harap kita siapa tak semaya tak boleh. Tidak boleh taat dia fi maksiatillah. Nah, ataupun taat dalam perkara maksiat. Dalam perkara maksiat. Seperti hari ini kecuali terpaksa. Terpaksa tak apa, seperti Cina dah hari ini. Ada sebelah syarqi tu. Nah, ambil orang Islam, paksa semakan daging babi. Tak makan, dah. Orang panggil godas apa selok. Tak makan, bunuh pun ada. Lepas ke daging babi, paksa seminum arak. Tak minum arak, jejak tepi tahi. Nah, dalam keadaan terpaksa, tak apa. Nah, terpaksa, tak apa. Nah, kalau tak alihnya, dia mengajak gomor selalu. Sebab kelincah dia, taat ke dia, sayang dengan dia. Nah, sebab sini Nabi kata, sami'na wa ata'na ni kepada perintah Tuhan, kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ta'a fi maksiatillah, dalam perkara maksiat, perkara deraka dengan Tuhan, tak alih. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Kalau mu tak faham, tak reti berkenaan dengan agama, mu kena klik tanya Allah Taala dan Rasul. Boleh ke tak benda ni? Dalam masalah agama, masalah ibadat, dah buat. Kita tak boleh lah, kita duduk di tempat ramai ni.
Ha, tempat orang yang pakat buat lagu ni, belakang ni pakat buat. Tapi benda buat tu dirakam dengan Nabi. Tak boleh. Benda-benda bid'ah misal. Benda-benda bid'ah. Nabi lari. Kita pakat buat. Tak boleh lah Nabi buat ni, kita pakat-pakat buat lah. Ha, Nabi tak buat pun tak apalah. Kita pakat duduk dengan ketua-ketua kampung kita. Benda ni benda maksiat. Tak boleh. Nah, ha, misal kata yang berhubung dengan orang mati misal. Nah, orang panggil tunggu kubur, paksa kena bayar duit, gapo semua, tunggu misal. Taat benda tu dalam benda maksiat tak boleh. Tidak boleh. Nah, lepas tu nak tahu mana kena tak kena. Ha, maka Tuhan kata kalau nak tahu mana tak kena tak kena, ha, tengok Quran lah. Sebab Nabi kata fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Kalau mu tak reti, mu klik tengok Tuhan, apa tengok Quran. Tuhan suruh kedak guna lagu ni. Dan Tuhan lari, mu kena bererti. Nah, perkara yang berhubung dengan masyarakat pula. Ha, itu perkara yang berhubung dengan agama. Perkara yang berhubung dengan masyarakat. Apa dah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi SAW annahu qala man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani fa hadhi awamir bi ta'atil ulama wal umara wa li hadza qala ta'ala ati'u Allah ay ittabi'u kitabihi wa ati'ur rasul sallallahu alaihi wasallam ay khudhu bi sunnatihi wal amri minkum ay fi ma amarukum amarukum bihi min ta'atillah la fi ma'siyatillah fa innahu la ta'ah li makhluqin fi ma'siyatillah. Allahu akbar. Hadis ni berhubung dengan pemimpin. Ha, buat kena baca temu hadis ni pakak-pakak mikir tengoklah. Tak kita orang Islam dah. Nabi kata man ata'ani. Siapa taat pada aku? Dan siapa dia khaurub kepada aku, Nabi kata, faqad ata' Allah. Maka dia taat kepada Allah. Maka dia khaurub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani. Siapa deraka kat aku? Siapa deraka kat aku, Nabi kata. Nah, ha, abang terayuk dengan aku. Maka Nabi kata faqad asallah. Maka dia ni deraka kepada Allah. Dan terayuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ata'a amiri. Siapa dia taat kepada ketua aku? Pada amir, pada ketua aku. Faqad ata'ani. Maka dia ni taat kepada aku. Nah, wa man asa amiri. Siapa dia tak turut deraka kepada ketua aku? Maka Nabi kata faqad asani. Maka dia deraka kepada aku. Fahazihi awamir Nabi ta'atil ulama wal umara. Dan maka ini satu perintah supaya taat pada ulama-ulama yang mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW, mengikut Quran dan hadis, wal umara dan ketua-ketua. Walihaza, dan perkara ini juga ati'ullah, disuruh taat kepada Allah Ta'ala. Ay ittabi'u ma ittabi'u kitabihi, suruh taat akan kitab Allah Ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan taat kepada rasul-rasul. Ay khuzu bisunnatihi, maknanya ambillah dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa ulil amri minkum, dan ketua-ketua kamu. Ay fima amarukum bihi, yang dia suruh perintah pada kamu dengannya. Minta atillah daripada Allah Ta'ala. La fi maksiyah, tidak suruh diraka kepada Allah Ta'ala. Fa innahu la ta'ah, maka tidak boleh ta'ah li makhlukin, bagi makhluk. Dan pada kejadian tu fi maksiatillah, pada perkara yang diraka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis sahih. Nah, hadis sahih, hadis muttafaqun alaih. Jadi sini ni, ha, siapa dia doa, berkena doa? Kita kena doa. Doa mula-mula Nabi rakyat sini kena doa kepada Allah Ta'ala. Siapa dia doa kepada Allah? Ha, Nabi kata siapa dia doa kepada aku? Dia ni doa kepada Allah. Turut aku, turut Allah. Siapa deraka kepada aku, maka dia ni deraka kepada Allah. Siapa doa kepada ketua aku? Siapa dia ketua? Al-Amir, Nabi kata pemimpin. Al-Amir mana pemimpin? Punam. Dah Nabi kata. Siapa doa kepada ketua aku letak? Aku suruh doa kepada dia ni. Maka dia doa kepada ketua tu, maka Nabi kata dia doa kepada aku. Turut aku. Nah, tapi kalau tak seturut ketua Islam, aku ni, Amiri,
Nabi kata, faqad asani, dia deraka pada aku. Nah, deraka pada aku. Sebab itulah istimbak ulama-ulama dia kecek sini, dia kata, nah, ha, orang okay, apa dia masalah sini ni berkenaan dengan yang berhubung dengan umara, iaitu dia kata sini, dia kata wa ulil amri minkum ay fi ma amarukum bihi min ta'atillah la fi maksiyah. Nah, dia panggil bi ta'atil ulama wal umara, taat kepada ulama-ulama yang mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang tak mengikut sunnah ada kena duk turun tok guru. Nah, kat bahasa ni hadis gak tok guru yang tak mengikut sunnah Nabi, tak mengikut ajaran Nabi. Nampak tak tu? Tu belawai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tok guru, tapi banyak buat benda bidah, banyak buat benda khurafat, ada benda-benda syirik, maka tak wajib turun. Tak wajib turun. Sini ni dia kata fahazil awamiri bita'atil ulama. Honing ni hadis ni perintah supaya mulut turun ulama, ulama yang bawakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama yang bawa ajaran Quran, ajaran Nabi. Tu wajib. Nah, walaupun dia tu orang miskin, kena turun. Lepas tu wal umara dan ketua-ketua, pemimpin-pemimpin kami. Pemimpin kita siapa dia? Orang Islam lah pemimpin kita. Nah, kalau saya rakyat dia mengatakan kamu yang pula kecek palpah gitu. Nah, pemimpin ni iaitu al-umara, orang Islam, pemimpin dia orang Islam, bukan orang kafir. Nah, ingat saya rakyat dulu hari tu bakat gegel, musuh perang siapa saya kena ku itu, ingat tak? Saya kata Syekh Atiyah, Syekh Atiyah ambil petua hadis ni dah ni. Syekh Atiyah Mesir dia kata, kalau sama orang kafir kena tengok dari segi orang kafir mana yang cenderung kepada orang Islam, yang boleh buat kira cara dengan orang Islam, sekiranya pemimpin kafir belakang. Dah, lepas tu mungkin ambil pemimpin kafir juga tapi makruh. Bukan haruh, makruh. Makruh maknanya keji juga. Keji. Sama kafir tak ada nak pilih. Sebab kormai bangkat kita. Undang-undang lah tak mana tukar kita. Tak pergi milih, kita kena gitu gini. Tak boleh buat kerja, tak boleh semak, tak boleh ni. Maka makruh kita pergi ambil yang kafir. Makruh. Apa dia mana makruh? Makruh mana perkara yang Tuhan benci. Perkara yang keji. Nah, ulama dia ayat kata makruh ni, iaitu dia beri pahala orang yang tinggal dan tak ada dosa apa orang buat, dia kata. Nah, tapi kita pergi buat situ tu, benda makruh adalah benda yang Tuhan benci, benda yang Tuhan keji. Nah, benda yang perkara Nabi Muhammad keji, dia panggil makruh. Sekalu sama kafir, tapi orang sama kafir, orang ni cenderung ke Islam, maka makruh. Tapi kalau dari semua kafir ada Islam seorang, maka wajib. Maka wajib. Sini sebab apa? Sebab yang kata bita'atil ulama wal umara. Saya rakyat ni supaya rakyat buku semaya. Buat buku semaya. Pahapak tinggal semaya, dosa tak pala dia. Saya rakyat lepas dah saya dengan Tuhan. Nah, ustaz rakyat terus semaya. Dia mahu tak semaya, itu hadiah. Dia berdosa Allah Ta'ala. Kalau buat walak, wajib buat kita kena cari pemimpin Islam, wajib kena ambil orang Islam. Lepas kalau nak pergi air kafe juga, waktu masuk bedung dosa, mung sendiri dengan Tuhan. Nah, maknanya supaya rakyat buat semaya, tapi mung dosa semaya, mung dosa dengan Tuhan. Tak ada apa lah, mung tanggung sendiri lah. Tapi kalau mung semaya, boleh pahala. Nah, maka rakyat sini wajib. Kalau mung buat, yusabu ala fi'lih, wala yu'akabu ala tarkih. Mung buat, mung ambil orang Islam, wajib. Boleh pahala dan lepas pada dosa. Tapi kalau pergi buat juga benda ni, maknanya yusabu ala ala tarkih, yu'akobu ala ta'ala fi'lih. Mungkin buat juga, ambil juga orang kafir, maka dosa nak tak kepala mu. Dan kalau mu tinggal tu boleh pahala. Kalau pihak pada hadis ni, iaitu bita'atil ulama wal umara. Nah, so wajib kena taat pada ulama dan wajib pada pemimpin-pemimpin Islam. Nah, jangan nak keliru dalam masalah agama. Nah, betul lagi siapa sini nak kecek. Sebab Tuhan rakyat kata la yattakhizul kafirin awliya
amin dunil mu'minin aturidun an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lam tajid lahun nasira. Dia kata menjangi ambil nah sebagai kepalamu ni orang kafir selain pada orang Islam. La yatakhizul kafirin awliya sebagai wali, sebagai kafir selain pada orang Islam. Nah, hanya siapa tu yang kata orang duk lagu ni pernah berlaku dah pada ayat ni cerita berlaku pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puak-puak munafik jadi pimpin oleh Abdullah bin Ubay. Gi akak siapa dia? Gi akak puak-puak Yahudi, gi akak puak-puak musyrikin untuk menghantarkan Nabi pada perang Ahzab. Pada perang Ahzab. Dalam perang Ahzab ni puak munafik ni buat lagu mana? Nak gomoh Nabi, nak jatuhkan Nabi. Sebab dalam perang Uhud tu, dalam perang Uhud tak silap, dia kata dah, dalam perang Badar. Dalam perang Badar tu puak-puak munafik dia kata dah, nanti kita klik di rumah lepas ada perang ni, kita hamba anjing ni gi kata. Dia kata ke Nabi, kita hamba anjing tu baik gi. Jangan puak kita bagi makan ni ke dia. Kita hamba dia tu baik keluar. Cerita ni tahu oleh sahabat, maka gi boyak tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil Abdullah bin Ubay. Hei Abdullah, mungkacat nak hamba aku. Hei dak Rasulullah, aku bersumpah. Dak aku bersumpah. Aku bila saksi bahawasanya Rasulullah, aku tak boleh kata lagu tu ya Rasulullah. Tak pernah sabar kami kata lagu tu. Maka Nabi pun duduk dia. Nak murih cakap dah. Nabi nak murih. Tapi Nabi nak murih pada orang yang main wayak tu lagi. Sebab Nabi rasa kata nak duduk pelaga dia dengan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay adalah kepala munafik. Dia nak murih Nabi pun. Hanya siapa Umar kata Rasulullah, aku bunuh. Ha? Dia kata, ya, pelaga orang sangat ni. Nah, Tuhan pun turun ayat Quran. Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu inna laka Rasulullah. Turun ayat munafik, surah munafik selalu. Hei Muhammad, orang munafik ni kalau pergi kecek dengan mung, dia mengaku, dia bersumpah kata mung tu Rasulullah. Sumpah dengan Abdullah bin Ubay, kata ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Ahzab tu pula, puak Abdullah bin Ubay ni, puak munafik ni pergi akik, dia akik kepala siapa dia? Dia akik ketuanya puak Yahudi dengan puak musyrikin sebagai ketua dia. Untuk nak gomoh orang Islam, nak gomoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu di Madinah Al-Munawwarah. Salman Al-Farisi suruh gali. Rasulullah, kita gali parit tak padan ni. Kita sikit puak kita ni, puak kafir ramai mari Mekah tu, lawan dengan puak Yahudi lagi. Dan puak munafik lagi duduk kali dengan puak Yahudi ni. Maka parit tu gali. Iaitu luahnya 500 mek dan apa dia panjang 500 mek. Agak panggil apa dia luahnya 9 sto dalam 7 sto. Dah gali. Dalam keadaan puasa Nabi gali. Gali juga, gali juga akhir sudah. Sudah mari peras cara berpanah, cara pemanah. Siapa dia duduk balik demo tu? Iaitu Abdullah bin Ubay. Akik puak-puak munak kafir ni jadi ketua. La yattakhizul kafirin awliya amin dunil mu'minin. Mung tidak boleh hei orang Islam ambil orang kafir jadi ketua kami. Tak boleh. Lepas tu kalau mung kacau juga, dia kata innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kalau mung kacau juga, mung akan masuk neraka sekali dengan Fu Abdullah bin Ubay di patak api neraka. Mungkin atas api neraka, duk patak api neraka. Asfali minan nar. Ha lama ustaz mendiri hukum pula dak perhati molek saya wayak ni. Nah, perhati molek. Hak siapa yang nak gi kelacak-kelacak hak saya kacau nak ambil YouTube. Buka YouTube malam ni pak apa ni. Nah, ada tarikh siap dah mai dengar. Hak saya kacau kena dak dengan hukum syarak. Bukan nak lari dan memilih siapa dia ikut nak menilai pihak. Hak dosa tanggung ambil sendiri bukan saya. Saya wajib kena wayak ajaran Tuhan. Nah, hak pilih kita. Bahasa kena orang kafir lebih molek lah. Saya royak hukum Tuhan, bukan nak lari demo dak. Faham molek. Ha ni hukum Allah Taala. Dan molek mari betul dengan hadis ni, kena royak. Tak royak mati isak dah tanya pula. Apa mu tak royak? Jadi pendakwah. Orang masuk neraka habis dengan sebab mu tak royak hukum ni, maka saya kena royak. Wajib malam ni saya kena royak. Saya kena royak. Orang kita tanya apa dia ada panggil tuan guru ni Abdul Aziz. Sebelum pada dia mati meninggal dunia, ketika berpanggil
berlakunya pertarungan politik di Malaysia. Lagu mana? Orang panggil Tok Guru. Orang pakat wik-wik belakang ni. Honey pun wik-wik. Butir 100 pun wik-wik. 200 wik-wik. Pakat wik-wik belakang lagu mana ni? Siapa dia ni? Aziz kata bakat ambil pun habis. Ambil belakang dia kata ni Aziz kata. Lepas tu wajib mengkenali parti Islam. Di Malaysia. Iaitu sebab ia pahsa. Nah, pemimpin Islam dia kata. Wajib. Nah, itu email panggil pendapat daripada orang panggil Datuk ni Aziz, iaitu sebelum pada dia mati. Saya nak rakyat sini tak ada nak petua ke apa. Tak ada nak petua dak, kata nak pergi hukum ke tidak. Saya nak kata dalam masalah ni ulama hukum dah. Ulama hukum dah kita tak boleh kita pekah dalam bab walak. Bab walak ni wajib orang Islam walak sama orang Islam. Wajib orang mukmin kena walak sama orang mukmin. Mana dalil dia? Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil-ma'rufi wa yanhawna anil munkar wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa yuti'una allaha wa rasulah wa yuti'una allaha wa rasulahu ula'ika sayarhamuhumullah. Jadi ayat ni wajib orang Islam kena walak sama orang Islam. Ayat ni sama orang Islam kena tolong sama orang Islam. Wajib. Bukan ia benda sunat. Nah, iaitu dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah, dah pergi tengok. Berkenaan dengan bab walak. Nah, sebab tu sini Nabi kata, fahazihi awamir bita'atil ulama wal umara. Walihaza qala ta'ala ati'ullah ay ittabi'u kitabihi wa ati'ur rasul ay khusu bi sunnatihi wa ulil amri minkum wa ulil amri minkum iaitu al-mu'minun al-muslimun iaitu ketua kamu yang kamu berhak kena ambil yang kamu berhak kena pilih kena duduk wa beritah dia iaitu syaratnya Islam. Hadis sahih muttafaqun alaih. Nah, iaitu Bukhari Muslim. Nah, kemudian dalam bab seterusnya lagi dia kata zalika khairul lazina yuriduna fi nawajhallah wa ulaika humul muflihun. Nah, mana dia? Iaitu pernah satu ketika Nabi Musa alaihi salam dia tanya, dia minta kepada Allah Taala, sa'ala Musa rabbahu. Nabi Musa ni minta kepada Allah Taala nekaro. Nah, minha daripada nekaro saat itu Nabi Musa tanya Tuhan, ai ibadaka agna, hei Tuhan, siapa dia hamba-Mu yang terkaya sendiri, siapa dia hamba-Mu yang molek sekali, yang mulia sekali lah. Nah, kalau kita kak, siapa dia yang molek sekali, hei naik buat kita ni, misal kita ada naik. Nah, ada naik kak dalam satu Quran ni tanya naik sore buat kita nak mana molek naik, naik boleh rakyat tadi ni molek akhlak juruh. Nah, jadi Nabi Musa ni tanya Tuhan, hei Tuhan, siapa dia yang terkaya sekali di kalangan umatmu, di kalangan hamba-Mu, siapa dia? Hak tinggi sekali, hak kaya sekali, dari segi iman, dari segi akhlak, dari segi amalan, siapa dia? Maka Tuhan kata, allazi yarda bima yu'ti. Nabi kata, orang yang redha dengan apa yang dia diberi. Tuhan beri ke apa yang redha? Dia redha semua hak Tuhan. Sebab orang masuk syurga semua ni redha belaka. Radiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasiya rabbah. Orang masuk syurga ni Tuhan redha pada dia dan dia redha pada Tuhan. Lagi mana? Tuhan redha bagi dia masuk syurga tu. Sebab Tuhan redha masuk syurga tu. Maka tu dia redha kepada Allah Taala. Terima kasih kepada Allah Taala ambil dia bubuh ke dalam syurga. Dalam nekara ni di antaranya Allah Taala sebut al-mu'minuna wal mu'minat. Ni orang yang mendapat mulia pekak tinggi hisi Allah Taala saat itu iaitu orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan. Lagu mana? Ba'duhum awliya'u ba'd. Setengah mereka itu pakak walak gimari. Kasih sayang gimari. Tolong gimari. Bui pertolongan lagi mari sama orang Islam. Bunjing kena gempa di Syria, bui pertolongan. Kena bunuh di Rohingya, beri pertolongan. Nah,
Ha, maknanya bui pertolong ni. Bunyi misal kata dalam di sana ni orang Islam, orang kafir ramai, tapi Islam sore. Have the all with dia. Awliya ba'duhum. Ba'din, setengah akan setengah. Lepas tu, ya'muruna bil ma'ruf. Suruh mengijakan baik. Wa yanhauna 'anil munkar. Dan tinggalkan benda-benda munkar. Orang mukmin ni. Nah, wa yuqimuna solah. Mendirikan sembahyang. Wa yuqimuna solah ni maknanya sembahyang fardu. Dan melazimi akan sembahyang sunat. Wa yu'tuna zakah. Dia keluarkan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Dia taat kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Ulaika sayarhamhumullah. Mereka itulah akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Iaitu orang yang terkaya sekali di sisi Allah Ta'ala. Orang tertinggi sekali di sisi Allah Ta'ala, iaitu orang mukmin sama mukmin walak gimari. Sifat dia iaitu suruh buat baik lari buat jahat. Semaya keluar zakat, taat kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Lepas tu boleh ke apa? Sayarhamhumullah. Dia beri rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha, sebab tu dah kita kena faham bahawa nah, tahun ini satu tahun ujian juga kita ni. Berapa mengepi tusuk. Nah, muslim tu apa teh? Dia panggil nak ujian Allah Ta'ala seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi ujian Tuhan terhadap buat kita. Nak walak ke tak sama orang Islam. Kau tak say, tak ada apa satu. Tak say, kita tak say orang Islam. Sudah, tak ada apa. Jangan kita kata. Jangan kita hina. Jangan kita celah. Tak apa, tak say tu dia, tak apa. Dosa kat kita. Tapi kalau kita celah, kita hina, jadi muka lain. Ha, kau tengok dalam kitab Usul Salasah. Dalam kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Hak dia mau kata Islam, apa dia mau kata Wahabi tu. Di antara batalnya syahadah. Kita pergi kata orang kafir ni dia lebih molek pada orang Islam lagi. Lagu tu batas syahadah. Iaitu dalam masalah 10 kara nawakidu syahadah. Iaitu kita kata tak boleh orang Islam sebab orang kafir lebih molek lagi. Kita kata lagu tu maka mengikut Imam Muhammad bin Luhab dalam kitab Usul Salah dan Salasah maka batas syahadah. Batas. Sebab apa? Sebab mu tersetimu ajaran Allah Ta'ala. Sebab munafikan ajaran ati'ullah wa ati'ur rasul. Munafikan doa kepada al-umara. Nah, iaitu orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh itu kalau tak puas hati tengok dalam YouTube. Nah, saya akan lepas YouTube ni. Nah, silap mana saya kecek. Kalau silap ambil tu guru mengajar saya. Nah, sebab saya royak ni berkenaan dengan betul lah dengan ni. Tengok apa ni masuk pula, masuk Hizbu. Masuk Hizbu ni parti pula dah. Parti ni jadi biar-biar pula. Nah, sebab satu dunia ni parti pula dah ni banyak ni dunia ni. Kita ni. Nah, tempat kita ni ada dengan parti Polo, parti BRPP, BRMB, berapa parti. Hak mana kena pula. Kena cara lah. Parti Daesh, parti di order negeri Arab ni, parti PULO, parti Hizbullah, parti Hamas, parti Tabli, banyak kita nak cara. Sebab ia rakyat dalam Quran. Fa inna hizbul ulaika hizbullah ala inna hizballahumul muflihun. Mereka itu parti Allah dan ingatlah parti Allah saja orang yang berjaya. Kena cara parti. Cara lagu mana parti? Sebab tu hai rakyat dalam parti. Ha klum. Dalam tu hai rakyat dalam Quran. Kita nak cara nak klum mana hak berjaya. Sebab kita nak pilih. Sebab kita nak syurga ni. Nak parti mana? Nak kelum mana? Yang Tuhan kata, ulaika hizbullah. Mereka itu parti Allah. Mereka itu kepulai Allah. Mereka itu jemaah Allah. Ala inna hizballah humul muflihun. Ingatlah, parti Allah, kepulai Allah, kelum Allah Ta'ala ni lah. Hak yang mendapat beruntung dunia dan akhirat. Siapa dia? Kita ngaji minggu lapan pula insyaAllah Ta'ala. Pasal Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.